lagi dengan saya Dede Permana. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ya, quest dari Kecamatan Parenggean ke Kebun Buah Pelantaran. Kita start dari Mapolsek Kecamatan Parenggean. Kemudian nanti di Karangsari. Ke Pelantaran baru menuju ke Kebun Buah. Oke, kita ikuti aja perjalanan selanjutnya. Jangan lupa tekan like, subscribe ya bagi yang belum. Ya, kita mulai. Ini sudah sampai di Bukit Bejarau, lumayan tinggi juga. Nah, itu Bang Hansen. Halo. Nah, Bang Hansen. Lumayan tinggi juga ini Bukit Bejarau. Sebagian ada yang gak kuat juga itu, jadi dituntun. Ya, kita sudah sampai di Simpang 4 Bejarau. Istirahat sejenak. Ini merupakan checkpoint kita pertama. Kita istirahat sejenak sambil menunggu teman-teman yang lain terkumpul. Dari Parenggean ini totalnya sekitar, dengan Karangsari sekitar 50-an orang yang mengikuti goes ke Kebun Buah. Nah, kita sambil menunggu teman-teman yang lain istirahat dulu di checkpoint pertama, yaitu di Simpang 4 Bejarau. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari Simpang 4 Bejarau kita lanjut lagi menuju checkpoint kedua, yaitu di Desa Karangsari SP2H. Oke, kita ikuti saja keseruannya. Selamat menyaksikan. Thank you.
sudah sampai di checkpoint kedua, yaitu di desa Karangsari bersama teman-teman yang lain yang dari desa Karangsari dan sekitarnya menunggu di sini ya. Kemudian kita lanjut lagi dari Karangsari menuju ke Pelantaran. Persiapan start lagi ya dari SD2H Desa Karangsari menuju Pelantaran kemudian ke Kebun Buah. Oke, siap-siap kita akan start lagi dari checkpoint kedua Desa Karangsari ini ya menuju ke Pelantaran. Ya. Oke, kita mulai ya. Oke, sudah mulai berangkat. Oke, mudah-mudahan lancar sampai Kebun Buah dan sampai balik lagi ke Parenggan ya. Mungkin ini dulu video dari saya. Nanti akan dilanjut video selanjutnya di Kebun Buah oleh Haji Ijul. Oke, demikian dulu video dari saya. Maaf atas kekurangannya ya dalam video-video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Happy Goes Parenggan. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors. Forever free. Sometimes you need to go and take a step back.